Inilah alasan kenapa Sunan Kalijaga dilarang ke Mekah. Semua umat Islam pastinya memiliki harapan bisa datang ke Mekah, tidak kecuali Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Sunan Kalijaga merupakan salah seorang anggota Wali Songo, sekumpulan alim ulama yang berhasil mengislamkan masyarakat Nusantara, utamanya di Pulau Jawa. Suatu ketika Sunan Kalijaga berada di Malaka atau Aceh. Ia memiliki niat untuk menjalankan ibadah haji. Namun siapa sangka seorang ulama senior pada saat itu, Syekh Maulana Maribi, meminta Sunan Kalijaga untuk kembali ke Pulau Jawa dan tidak diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Larangan Syekh Maulana Maribi terhadap Sunan Kalijaga tersebut bukan tanpa dasar. Syekh Maulana Maribi beralasan jika Sunan Kalijaga tetap pergi haji, maka masyarakat Jawa akan keluar dari Islam atau kembali kafir. Karena pada saat itu Kerajaan Demak masih dalam masa transisi dan runtuhnya Kerajaan Majapahit, penyebabnya kekacauan dan kerusuhan di mana-mana. Semua karena materi ini juga, Syekh Maulana Maribi berkata kepada Sunan Kalijaga, kalau Mekah rumah Allah, yang asli itu ada di dalam diri sendiri. Sementara Baitullah Ka'bah yang ada di Mekah itu hanyalah batu peninggalan Nabi Ibrahim. Dan demikian bukan hanya sekedar perjalanan fisika, maka akan tetapi ibadah haji adalah ibadah metafisik, spiritual seorang akan sampai di Mekah. Sejatinya Malaka mereka sanggup menjalani kematian dalam kehidupan atau mati sajroning urip dan bisa membebaskan diri dari belenggu hawa nafsu. Pikiran kita dalam suluk wijil yang diceritakan bukan Sunan Kalijaga, mistik dan makrifat. Di sisi lain dikatakan bahwa yang melarang Sunan Kalijaga pergi haji adalah Nabi Khidir alaihi wassalam. Ketika Sunan Kalijaga berada di tengah laut dalam sebuah perjalanan menuju Mekah, tiba-tiba Nabi Khidir alaihi wassalam menghentikan segera saja Nabi Khidir alaihi wassalam memberikan nasihat kepada Sunan Kalijaga agar tidak usah melanjutkan perjalanan ke Mekah. Jika tidak diketahui apa yang akan dilakukan selama tinggal di sana. Berita ini didapatkan dalam suluk linglung Sunan Kalijaga di atas, memberikan banyak pelajaran bagi kita semua. Salah satunya adalah lebih memprioritaskan problematik umat. Itulah kenapa Sunan Kalijaga dilarang pada saat itu. Karena pada saat itu masyarakat Jawa yang menjadi medan dakwah Sunan Kalijaga masih tabu. Bukankah ada banyak cerita mengisahkan banyak seseorang mendapat status haji mabrur, tidak menjalankan ibadah haji di Mekah? Ada hadis Nabi yang juga menceritakan hal itu. Dikisahkan bahwa usia menunaikan ibadah haji, para sahabat mendatangi Nabi Muhammad SAW. Mereka bertanya, pria siapa yang hajinya mabrur? Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa yang hajinya mabrur adalah si fulan. Mendengar nama sahabat yang disebut Nabi Muhammad SAW tersebut, para sahabat jadi terheran-heran. Mengapa? Karena si fulan yang disebut Nabi tersebut tidak jadi menunaikan ibadah haji, karena malah si fulan menggunakan uang yang telah disiapkan untuk bekal haji itu untuk menolong tetangganya yang sedang sakit.